Puluhan baris berbaris dengan mata tertutup memeriahkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Balai Latihan Kerja Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Seluruh peserta baik dari murid kelas sampai para pegawai tampak antusias dan mengundang gelak tawa karena tingkah lucu mereka. Bukan hanya itu saja, ada perlombaan makan kerupuk, memasukkan pensil dalam botol, lomba tangkap balon, dan kecakapan membawa gelang karet dengan lidi plastik. Suharjito, panitia sekaligus kepala pemasaran BLKC Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan. Kegiatan perlombaan di lingkungan BLKC untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Ia mengaku momen tahun ini sangat meriah dan berbeda dari tahun sebelumnya. Peserta dari luar kota ikut berpartisipasi meramaikan jalannya lomba. Ia berharap tahun depan pihaknya akan berupaya memaksimalkan kegiatan sehingga para siswa lebih bersemangat. Balai Latihan Kerja Cilacap yaitu mengadakan beberapa kegiatan lomba-lomba terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Yaitu ada beberapa lomba, diantaranya lomba makan kerupuk, lomba memindahkan air, lomba masukkan pensil ke dalam kelereng, dan lomba bibit dengan ditutup mata. Kita punya kesan agar supaya apa? Di hari HUT yang ke-78 ini, kita rasakan meriah sekali, baik masyarakat dari luar Cilacap maupun dari dalam Cilacap. Termasuk juga siswa-siswa kita. Ke depan, Pak, harapannya apa, Pak? Harapannya agar supaya di tahun depan lebih semangat lagi dan lebih meriah lagi. Selain beraneka perlombaan, pihak penyelenggara mengundang instruktur senam profesional untuk memandu kebugaran tubuh. Kegiatan digelar selama 1 jam sekaligus sebagai pelengkap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dari BLKC Provinsi Jawa Tengah, Suri Madi, BNV Channel.